Polda Sumsel venue shooting ranger melakukan simulasi pengamanan bila terjadi kericuhan usai hasil rekapitulasi. Dalam simulasi yang dilakukan di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan ini, kepolisian melakukan pengamanan kepada para perusuh yang berusaha masuk ke gedung KPU Sumsel lantaran protes dengan hasil pemilu serentak 2024. Tidak hanya melakukan penertiban kepada massa pendemo, kepolisian Polda Sumsel juga memberikan bantuan pertolongan kepada massa pengunjuk rasa yang terjatuh mengalami cedera di lapangan. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Kabaharkam Komjen Muhammad Fadil Imran yang turut hadir menyaksikan langsung jalannya simulasi demo ini mengatakan bahwa kegiatan simulasi ini untuk menjaga Kamtipmas dari gangguan pasca pemilihan umum serentak 2024. Satu yang hadir dengan kesiapan pasukan Dalmas Nusantara dan perlengkapan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Sabara ini melakukan tugas-tugas penjagaan, pengawalan, sterilisasi, SAR, termasuk penanganan imigrasi. Ini menjadi penting karena pasti akan melekat dengan tahapan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.